Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdillahu falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin pemirsa TVMU dimanapun berada, jika ada sesuatu yang membuat hati kita tentram, jika ada sesuatu yang membuat hati kita kokoh, tidak ada lain adalah meningkatkan takwa iman kita kepada Allah. Di antara yang dapat mengokohkan iman kita adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kebutuhan kita semua. Mulai dari para nabi, para rasul, dan zaman milenial ini, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah kepadaku, "Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu." Oleh karena itu, untuk mengokohkan iman yang ada pada diri kita, maka diwajibkan kita untuk membekali diri dengan menuntut ilmu. Ilmu yang baik bagaimana? Maka ilmu yang baik adalah yang pertama, menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu tidak dibatasi usia, tidak dibatasi di mana kita berada, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kalau kita melihat kisah Nabi Musa ketika dia ingin belajar kepada Nabi Khidir, bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi, tapi diri seorang Nabi Musa dia merasa masih kekurangan dalam menuntut ilmu, maka bergurulah dia kepada Nabi Khidir. Maka bertemulah ya dua sosok pilihan manusia yang pilihan oleh Allah, antara Adam dan Khidir bertemulah. Mereka punya kelebihan masing-masing. Kalau Adam disyariatkan punya ilmu ya dalam hal agama, tapi Khidir mempunyai ilmu dalam hal kebijaksanaan. Maka ketika Adam bertemu dengan Khidir, Khidir menampakkan kerendahan hatinya, bahwa dia mengatakan, "Wahai Adam, ya, wahai Musa, ya, engkau mempunyai ilmu yang lebih daripadaku." Apa kata Nabi Khidir? "Sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, tapi Allah belum ajarkan kepada dirimu." Itu sifat tawadhu seorang Nabi Khidir. Begitu juga sebaliknya, wahai Musa, ya, sebaliknya engkau mempunyai ilmu yang Allah turunkan kepadamu, tapi Allah belum turunkan kepada aku. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk beradab dalam mencari ilmu. Beradab, beretika, berbicara kepada guru-guru kita, terutama guru-guru kita yang usianya lebih tua daripada diri kita. Nah, itu yang pertama adalah sikap tawadhu. Kemudian sikap yang kedua adalah saling menghormati di antara sesama penuntut ilmu. Tadi sudah kita contohkan bahwa dalam menuntut ilmu kita dituntut untuk bersikap sopan dan santun. Karena apa? Dalam beradab mencari ilmu, supaya ilmu kita berkah, maka kita dituntut untuk bersikap sopan kepada maha guru kita. Ya, pepatah Jepang mengatakan, kalau kamu kalah pinter, maka kamu harus lebih sregep. Sregep mencari ilmu, sregep membaca, dan sregep menulis. Imam Ali pernah berkata, tidak ada orang yang cerdas di muka bumi ini
yang ada adalah orang yang rajin. Kalau kita rajin membaca, rajin menulis, rajin menyimak segala macam yang diajarkan guru kita, insya Allah ya, tujuan mencari ilmu kita akan berkah ya. Nah, masa pandemi ini seorang guru, seorang penuntut ilmu diajarkan juga bagaimana mencari ilmu dengan menggunakan teknologi. Kalau kita tidak menguasai teknologi, maka kita akan tertinggal di belakang. Kita akan selalu tertinggal di atas kesuksesan orang lain. Kita boleh bertepuk tangan atas kesuksesan orang lain, tapi suatu saat kita juga harus punya cita-cita untuk bisa sukses di atas kesuksesan orang lain. Nah, itulah sedikit pengantar dari saya kultum hari ini ya. In I only know that I don't know ya. Jika bersikap tawadu, jadi saya hanya mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Itu sikap tawadu seorang penuntut ilmu. Kalau kita sudah bersikap tawadu, maka insya Allah ilmu yang diturunkan kepada kita oleh guru-guru kita akan mudah kita cerna dan akan mudah kita amalkan di kemudian hari. Demikianlah tausiah singkat hari ini ya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.